听，听完和同学们在线上网课学习汉语。好，我们开始我们的课。嗯，好，你们的啊、呃，昨天啊不是昨昨天的星期二，我们去学习这个量词，是不是？学习量词的“个、b b Hari ini,老师要给你们练习，练习的拉丁。所以你们看这个在白板上的老师写的这个问题，nah, ini kamu lihat semua ada tulis tuliskan bb benda-benda di bawah ini. Jadi kamu bisa menulisnya, nah, yang bisa langsung jawab boleh langsung dijawab. Jadi langsung harus panggil siapa yang langsung bisa menjawabnya langsung panggil untuk membaca dan mengisi KBB yang di bawah ini. KBB itu ada bahasa yang ya, kalau Clarissa 老师我要, ya, 好班长，帮忙老师开这个 “Clarisa” 来得，陈英、呃，是哪个 “Clarisa”？呃，Michael Van Michelle Vania Yao，呀，好，等一下，Clarisa 来，dulu。叔叔有一一台电脑。好，再读一遍，“Clarisa” 来。 Susu susu <tuh> ada satu satu buah laptop. Heem. Mm -mm. mm. ngomong komputer aja jangan laptop ya. Komputer mm. Komputer. laptop nanti kita ngomongnya ada biji ban ya biji hati al ayo liang liang cang Jadi, jadi, ya jadi,

ya <situk> tau di pian di shizeng. tau pian tau di xiao li san oh. hmm. ntar saya seterangkan dulu ya hmm. yang di atas ini mengenai apa uh, KBB ya KBB untuk barang yang dipegang, digenggam kita baca adalah pah. Nih, ya, payung di sini ini menggunakan kata apa? Semua boleh nyatat ya ini ya. alat sepeda sesingse menggunakan liang. Boleh catat ini kalau yang mau catat. Ya, liang. Kelihatan enggak itunya? Tulisannya. Kalau hmm. payung adalah pah.

Oke, okay, saya tulis di sini. Pa. Ya, untuk payung. Payung kita kalau payung untuk hujan kita ngomong isan. Ya, isan. Boleh cara juga kalau menulis ini i. I ada hujan ya. Isan. Ya itu pinya isan, begini tulisannya. Tulis sendiri ya. Pakai pa, kalau itu sih pakai liang. Tadi kalau untuk mobil atau antar juga pakai liang ya. Nah, pa ini tuh adalah KBB untuk barang yang digenggam. Tadi kebanyakan alat rumah tangga yang digenggam ya, cara megangnya ya. Itu. Seperti apa nanti sikat gigi dan kita genggam. Ya. Sapu kita genggam, sendok, garbu, pisau juga kita genggam, ya. Garpu, sendok, apa kita genggam semua kan? Nah, makanya pakai pa nanti. Kebanyakan alat rumah tangga emangnya. Kursi juga yang nanti kursi yang kita dudukin juga pakai pa. Ini sih. Kita mina kan dipegang begini kan, makanya pakai pa juga ya jadi lo sudah ada tambahin dua lagi liang shunya kbd satunya liang satunya pah. oke sudah jelas semuanya hmm. Nah, sekarang baru balik lagi ya. Tadi masih Clarissa Le, belum selesai saya Clarissa Le. Hmm. Yo, tadi Isan ini. ya san tadi adalah payung ya. Hal si caci dari sale Isan. Charlie Yo Shelly Yo San ke. Jadi lo sudah terangkan yang di atas, tapi lari sale nggak dengarkan, nggak ditulis juga, ya. Sanpa, tadi itu ngomongkan Sanpa. Ini loh, terus saya Sanpa, loh, terus lagi di sampingnya ya, dilihat nih. Pakai Pa ini. Ini di Samsung ya, Pa. Tulis semua dong, kalau suruh, loh, tulis tulis, tulis ya. apalagi hari ini kan hari Kamis ya hari Kamis ini pelajarannya yaitu lebih lebih ya, nu, ya. harus semua tanggap gitu nggak terjadi Selasa kamu nggak nulis nggak apa-apa kalau hari Kamis ini nggak bisa sudah lo sebedakan kan Selasa sama Kamis Kamis ada apalagi untuk yang ini yang udah kuliah apa ini harus diikutin loh ngomong apa saya kamu cepet dapat kosa kata barunya saya banyak Nah, di sini adalah liang shi. Liang shi dalam bahasa Mandarin itu sangat-sangat penting. ya, sangat sangat penting. Kalau di bahasa ya. Indonesia, bahasa Mandarin sangat penting sekali. Ya Kita lihat sekarang di kalimat ini. Ini sekarang semua menggunakan kata saja yo, mempunyai kan. Jadi harus sebutkan kalau ada angkanya depannya sini. Yusuzi harus disebutkan. KPP-nya, makanya sebut ini adalah kata satuan atau kata bantu bilangan yang harus disebut dengan KPP. Tiap benda ada KPP-nya, makanya kamu harus menghafalkannya. Dan kita menghafalkannya tidak terlalu susah karena apa? Tiap benda-benda ini ada di sekitar kita semuanya. Makanya setiap kali kamu kalau kelihatan tiennau, kami ya juga ngomong mengucapkan, oh setelah kamu bisa mengucapkan piano, artinya komputer, kamu juga harus tahu KTP-nya. Kata yang susus sama. Itu harus. Jadi kamu bisa baca Thai. Dan kamu bisa tahu Thai itu dalam bahasa Indonesia artinya apa. Unit. ya Jangan selalu menggunakan buah. Nah, seperti Chao di sini juga kamu menggunakan lembar. Jangan juga ngomong buah lagi dua buah, buah foto jangan kalau yang ada sebutannya juga harus sebutkan dalam bahasa Indonesia. -nya. Setiap benda yang di sekitar kamu yang kamu bisa pegang, kamu bisa lihat, kamu bisa raba, itu paling gampang kita belajarnya. Makanya kamu sekarang diajari semua benda-benda itu. Dan benda itu setiap kali kalau kamu berjumpa kamu ucapkan dalam bahasa Mandarin. Kamu kan sekarang sudah banyak belajar kan mengenai kata benda, apalagi mulai bab 11. Udah langsung dibanyak diajarin. su, pao, pi, zhi, zhi. Lanjutnya lagi, ol, zhe ni, ol. Lanjut lagi, di ke, zhi, dian, sand, foto, komputer, sepeda, Tambah lagi kan itu semua tadi kalau kamu kelihatan barang-barang itu Jadi kamu kelihatan jangan ngomong sepeda lagi, kamu ngomong sepeda, kelihatan payung kamu jangan ngomong lagi payung ya kamu ngomong shan atau isan kalau untuk payung hujan jadi itu caranya. Mungkin kalau Cao pian, sekarang lo suruh ngomong soal ini juga nggak selama ya. Nanti 10 tahun ke depan kayak juga hilang. Soal pian itu bentuknya yang seperti ini loh. Apa? Nah ini kertas ini tapi tebel ya itu yang disebut soal itu foto. Ya. Nanti juga ada kartu kartu apa? kartu-kartu kamu juga udah nggak mengenal ya sekarang sekarang ya itu hmm. nanti disebut K ya, seperti mau ini Natalan ya ada sentang K nah sentang K itu adalah kartu ucapan untuk Natal kalau dulu kan kita menggunakan K itu kartu itu sekarang udah nggak lagi kan ngirim aja pakai WA udah beres kan itu di WA juga banyak gambar yang bagus-bagus kan. Kirimkan ke teman kita ucapan dengan menggunakan kata-kata. Kita ucapan tulis sendiri juga boleh, kalau dulu enggak pakai K itu. Makanya, beda ya, atau sama K. Tapi KBB-nya apa? Tetap pakai CANG juga. Ya, karena CANG nanti KBB ini bisa untuk kertas, enggak boleh. Ya, CANG untuk kertas, untuk meja juga pakai CANG. Kita masih banyak lainnya, makanya satu KBB bukan untuk satu benda, bisa untuk bermacam-macam benda. Jadi ya, antaranya ini langsung ngomong yang tadi cang, ya bukan hanya untuk topeng aja, tapi bisa untuk cuoce meja. Kamu kemarin udah belajar kan cuoce atau tong cuo, kamu kemarin belajarnya teman sebangku. Cuo itu sebenarnya ada meja. KBB-nya apa? Yaitu itu tadi cang oke jelas ya di sini isan ini adalah barang-barang alat-alat rumah tangga itu kebanyakan pakai pa lo sudah terangkan ya, pakai pa seperti apa sapu buat nyapu kamu kan menggenggam kan kalau mau nyapu pakai pa payung kamu genggam kan kalau pegang Pakai pa, gigi yang pegang kan, mereka pakai pa, sendok, garpu, kamu kan pengen makannya, pisau, tahu ya, hmm. kamu belum loh saya ajarin kan, sendok garpu tapi lo sudah ngomongin kalau dia pakai pa, sapu belum lo kan, Baya kamu tahu. Jadi pa itu bukan hanya untuk satu benda aja, kursi juga pakai pa. Semua yang digenggam menggunakan pa, ya, bukan semua. Pada umumnya, bukan semua ya. Pada umumnya ya, misalnya, bukan semuanya. Pada umumnya benda yang kita genggam itu pakai pa, bukan semuanya ya pada umumnya. Oke. Okay? Bagus sekali ya. Nah, makanya ketahuan di sini ya, siapa yang rajin mendengarkan lause itu mendengarkan pelajaran lause dengan ini dengan teliti ya dengan serius itu pasti dia juga ini menanyakan di mana di catrum di Ya biarpun kadang-kadang lewat Pan ini juga akan nanya ke oh, lause, si. ya kan? Tapi juga ada teman kamu yang juga bantu lause oh, si. untuk menjawabnya. Makanya oh, si. lause berkeinginan, kalau bisa kamu jangan direct masas, ya. tadi nggak bisa dibaca oleh teman kamu yang lain. Nggak apa-apa, kamu langsung aja tulisnya, ya. Biarpun kamu mau baca wo oh, ya lause, oh, si. apa itu kamu langsung aja, ya. Jangan gunakan yang direct masas. Jadi nah, nggak bisa dibaca teman teman yang lain. Supaya teman yang lain juga bisa baca. Ya, maksudnya loh seperti itu yang terakhir ini wo ya ini juga ini siapa mm. namanya Yas sini. ya. oh saya ikut Clarissa Le Tisu. Hmm? Xiao Wang yo ke ke. ya. Nah, ini siapa yang nggak ngerti kalau siapa ada yang nggak ngerti arti kata-kata ini langsung suruh pelari sale untuk memperjemahkan ke bahasa Indonesia kalau udah mengerti ya udah lanjut terus main nggak habis waktunya seperti Jawa Jawang yuk ini kan gampang banget itu tapi kalau adanya nggak ngerti nggak apa-apa ya tanyakan di chat coba perjemakan gitu Ya, kalau yang udah udah ngerti semuanya berarti udah nggak perlu bersemakan lagi. Karena ini juga karena latihan. Latihan kan ini, Adi. Kalau latihan berarti kamu kemarin waktu di kebunnya udah diajarin kan gitu. Udah diajarin, jadi sekarang tinggal dilatih. Kalau yang bisa berarti ya udah menguasain. Kalau masih yang belum bisa maka lo senanya apa ada yang nggak nggak tahu artinya coba ditulis di chat room itu ya how tiu Clarissa le Xiaohua you Liang Xiaohua you Liang Zhang zidan, zidan, ya, zidan nih, apa maksudnya zidan, Claris, ah uh, Clarissa Lee, cerdik itu sepeda ya? Bukan, yang tebel cerdik itu. Biasanya kalau kita nggak ngerti, kita ini buka cerdik. Kamus, kamus, tuh, apa kamu termasuk? Apa ini buku? Kan, hmm. kalau buku pakai apa? Yang senya. apa yang senya Buku, Pen. Pen, tuh, ya di Samsung ya, pen. Hmm, tuh dari pohon, pohon, Pennsylvania apa pakai Ini William juga baca ban ya. Itu Tien pakai ya. Ini bacanya Liam. Saya tahu ya. Halo saya ke Lali Sale. Ya, kira-kira gitu ya. Xiao Hua you si Xiao Hua you si Kayaknya, kalau di sini kamu harus tahu benda di belakang ini benda apa? Kalau sudah ngomongkan benda-benda ini, kan, kamu harus belajarin. cari. apa benjajal yang senyap? apa? cewek, <tuk> <tuk> ya alam baca nggak boleh berhenti ya di sini ya, nggak boleh suka berhenti lama baru bencet, nggak boleh nyambung karena kalau kita memperjemahkan ke bahasa Indonesia itu juga sesuai dengan cara kita baca, seperti di sini xiao hua jeda sebentar boleh, you jeda sebentar boleh, Jadi xiao hua namanya orang kan siapa You mempunyai atau ada kan? Sege benci harus nyambung kita bacanya karena bahasa Indonesia juga artinya empat buah buku. Itu kita bacanya juga harus nyambungkan empat buah buku. Makanya bahasa Mandarinnya juga harus nyambung bacanya, nggak boleh berhenti berhenti. Kita akan ngomongnya empat buah buku, nggak ngomong empat buah. baru kita ngomong buku kan itu, sama artinya ya hmm. di sini emang buku tapi kita nggak boleh pakai ban ini khusus untuk benci aja harus pakai ke ya Helena Angelina betul jawabannya Areta perang ya bukan pakai ban Nanti pakai ke Enggak apa apa Areta ya hmm, kamu udah memberi jawaban bagus sekali hmm. Oke, Hao, oke, 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 Le. Ya. oke, Xiao oke, 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 Ya. oke, Pakai ke. Ya. oke, Karena oke, adalah mainan. Jadi kamu oke, tahu oke, mainan apa. Boleh menggunakan ke. oke, ke itu adalah KTP untuk barang umum. Jadi kalau kamu lupa pakai ke masih boleh ya. Biarpun kadang-kadang kalau kamu pakai ke seperti ini, jauh <tuk> yu liang ke sutien, ya kan? Wah, oh, harus kan liang pen. Masih dapat nilai. Ya, biarpun nilainya berapa. Cuman 40 kan remedian. <tuk tangan> Tapi masih dapat nilai kan daripada kamu kalau kosong ya itu boleh makanya kalau kamu sampai bingung lupa pakai ke kadang-kadang masih dapat nilai nah kebetulan panci ini buka betul pakai ke ya panci yang ke ke opang ya kalau nah, Hai, saya ke kredit sale tipa. Sosial I ke seang oh, semua isunya agak, agak sulitnya ya, nah. dalam di dalam sekolah ada satu buah kantin besar Wo oh, ya. lo somon kamu ya seperti ini kan keterangan tempat kantin kalau ada kata-kata kantin besar, kan kalau bahasa Indonesia ngomong kantin dulu berbesar kan. Nah, kalau bahasa Mandarin kebalikannya. Jadi kata sifat itu selalu harus di depannya kata benda. Baru kata bendanya. Seperti ta ini kata sifat kan, itu menunjukkan besar kan. Jadi harus ngomong ta shi tang, bukan shi tang ta. Ingat-ingat ya, kata sifat ini harus diletakkan di depannya kata benda. Boleh dicatat ya untuk anak ini yang udah SM, SMA atau yang kuliah. Ya, Yu ke Lari sale ini lumayan ya, pintar ya, bisa ya, langsung nih. Hal tiju, lari sale. Shu Yeah, <system> hmm <that> <not> Siapa <discussion> mm, yang ke ke Semua itu Itu buku pelajaran. buku kan? Ini jadi pakai apa? Yang senyap, yang sama. 本，本，对呀、啊，第三张呀，本，嗯，好，再读一篇。书包里有两本本课本，书包里有两本课本，对。 Itu Di dalam tas ada dua buah buku pelajaran. sudah ngajarin kan kamu kemarin li itu artinya di dalam kan ya. Jangan ngerti ya semua ya, li artinya di dalam.

Sepuluh buah dokter, eh, orang jangan pakai buah ya. Harus ngomong apa? Sepuluh apa? Sepuluh, sepuluh buah dokter, jangan pakai buah ya. Ini bukan benda. Dokter itu manusia. Tadi kita ngomong sepuluh orang dokter, gitu. ya, jangan sepuluh buah ya kalau buah itu biasa bertenda. Nanti kalau belakangnya ini kan sekarang iseng, seperti kita mau orang, ya. Nanti Mei Mei juga kita mau orang, ya. Dan menggunakan buah, nggak boleh. Ah, oh, sih kelarisan le, ya le ya, sih. Oke, sekarang saya sepanggil Rafael. Rafael mau coba? Enggak, langsung nanya dulu Rafael mau enggak. Kalau Rafael mau, langsung panggil Rafael. Jawab dulu Rafael di chat room. Kamu bisa enggak? Ini soalnya yang bawah ini lebih sukar lagi ya. Yang atas gampang pakai yu 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 semua. Hmm. Losu minta yang nggak bisa ya. Itu. Hmm. Kesia okay, Kurniawan, dia yakin, losu disebut anu pancang kai ni tu sebut sengin Kesia Kurniawan. How Kesia Kurniawan? Kamu lihat ya soalnya ini ya boleh lihat dulu. Ini kicau nan ya. How pancang how? Ini how? How di itu? Yang sepuluh ya. Ya Kesia. Di i. Yan Li, 有事故。 医生，嗯，好，第十一，知识树是老师的。啊啊啊啊啊、不呀、啊，好，再读一遍。知识点老师阿姨的，听不清楚呀，来、啊、一 itu tu ikan di sini, baca lagi sekali yang nomor sebelas. Kisi susu lausi de. Eh, ini diisi semua anu ya, diisi apa? Yang se KBB. Ya, lo seterangkan di sini semuanya saya tahu ya. Kalau ada kata penunjuk se atau na, se itu kan ini, na kan itu. Kalau diikutin oleh kata benda harus disebutkan KBB-nya juga. Ah, oh jadi di... itu jawabannya pen ya iya ya selain itu juga di berapa ini juga sama belakangnya pasti juga ada huruf ktp kalau diikutin oleh kata benda belakangnya ya perhatikan semua ini kebetulan kamu kan masih pertama kali belajar makanya langsung semua kasih kata benda ya hmm. 好，再读一遍。盖谢亚》第十一。那本书是老师的。对。好，下一个第十二。那，那就太阳、啊、太对再、啊啊、再读一篇。 是阿姨的。Yeah。什么意思？这台电脑是阿姨的。Komputer itu milik tante, kan? Yeah。好，嗯、第十三。Na. <那>、嗯 Nah, ya nah, udah, kalau udah yakin, baca terus. Jangan ragu-ragu. Lo ngajar semua siswa harus yakin. ya. Jadi kalau kamu yakin, apa kamu baca terus. Nanti baru kalau kurang betul, lo itu perbaikin. Oh ya, udah. Aku

yang ada yang cerita semua sand? ini kan San ya kan Tapi nya apa? Hmm, Lause Ya. Sebenarnya ini aku udah lumayan lama belajar di sini tapi aku kan punya kertasnya itu halaman lima puluh. Halaman lima puluh satunya hilang jadinya. Aku rada kurang apa? aku sebenarnya gak baca tapi aku belum tahu apa ini sebelum sebelumnya <laughs> belum semuanya ya udah nggak apa, apa uh, ya lah ngomongin ini, ini adalah san. ya kan San artinya apa Kesia payung payung tadi lo sudah terangkan kan payung e, kan digenggam iya. kita pegangnya jadi KTP-nya pakai apa 我忘、啊、老师。我忘了啊，呀、啊，用“把、啊”呀。哦。嗯，我感谢老师。呀、嗯，来、啊，再读一遍。啊、那把伞是谁的？呀、啊，那把呀、啊，那把伞是谁的？好，再读一遍。 Um, artinya payung itu milik siapa? Eh, ya, payung itu milik siapa? Hmm, Hal di seu. Hmm, Tunggu sebentar ya, j Masih ingat Penggaris. penggaris. <Garuh> jadi penggaris juga digenggam ya. Kita di megangnya ya. Oh jadi harus. Jadi cepat. 咦，是谁的、嗯？对，很好。呀、yeah, 这把尺子是谁的？啊、uh,？什么意思？这把尺子是谁的？Pengamis i l s p、嗯嗯嗯、对，好吧。好，第十六。那这样。那这样。 jauh pada jangan terlalu ini ya. Iya. soal yang datar, cang tetapi na cang Oh, itu artinya apakah foto ini? enak bukan ini. Oh itu. Apakah foto itu milik kau ya? Weh, opang. Ya. berarti nah, Kesia udah pintar ya untuk berteman ke bahasa Indonesia ya. Dia ada kata sama, bisa ngomong apakah, ada kata sesuai milik siapa. Yang muat banget dia. Nah, dengerin semua lo ya. Ini kata tanya, kata tanya sama kalimat berita ini lebih sulit loh kata tanya ini kamu harus tahu cara pemberjemahannya. Karena apa? Ada kata tanyanya ini. Kata tanya ini kamu harus mengerti yang mana ini. Tapi Kesia tahu, Sue siapa? Ma apakah? -apa. Ah, makanya harus diperhatikan di sana. Dan cara pemberjemahannya dia bagus sangat bagus sekali, sempurna. Ya, benar. Hmm. Kesia.

，那一组一篇。Oh, itu artinya itu, aduh, awalnya oh, aku ingat cetakan sekarang jadi lupa. Cetakan, kamus. Oh ya, yeah. itu adalah, oh, apakah itu kamus

itu kamu kakek. Ah, eh, hmm. Perjemahannya, bagus sekali ya. Ini punyanya Kesia. Ya. Hmm. Arti ah, siapa? Yao, Jiang, Yao, Ji, eh, Ji. yang belakang apa tahu nggak tulisan apa yang belakang ini thank you thank you bola basket jadi pakai apa bola basket Oh, bola basket pakai ke ya pakai ke aja kamu dulu ya pakai ke nah, ini juga lo terangkan semuanya hmm. ya coba diperhatikan harus. ya hmm. Kalau ada kata-kata di di sini, kata tanya juga kan. Hmm. belakangnya, kalau ada kata benda, kita harus sebutkan KPP-nya juga. Oh. Ah. Jadi itu yang memiliki Uh, siang, jang, punya apa? Bola basket Ji si, Artinya apa Ji si? oh, hmm, Berapa Jiao Jiang apa Bukan Jiao Jiang punya berapa bola basket Baik ya, Jiao Jiang punya berapa bola basket hmm. Artinya ah, Su Xun You Ji Ke Er Zi 什么意思？叔叔有几个儿子？阿曼有几？个儿子？哎，非常棒！好，第二十。张医生有几个女儿？嗯嗯，什么意思？嗯，嗯，doctor 张有几？个女儿？嗯嗯，什么意思？嗯，嗯，doctor 张有几？个女儿？

Wah, lanjut juga bisa pakai li juga bisa ya. Ini kalau belum diajari pakai ke nggak apa-apa. Nah, susu yu di ke alze. Untuk orang itu semua kita pakai ke. Seperti alte ni al ke ke titi meme ya susu. Nah ya, itu pakai ke semua. Kecuali yang ada jabatannya ya. Seperti lao itu nanti ada kata tapi nya lain iseng tapi tadi lo di atas iseng juga pakai ke juga nggak apa, -apa. Ya, karena kamu belum tahu oke okay. sekarang lo tanggil ini Justin tadi ya Justin soal ini nggak pernah, pernah lo sama Justin dulu sekali pernah ya sama Justin hmm. how Justin hmm -mm. Soalnya Justin tulisnya bukan di direct message, maka nah, lo panggil. Oh, Justin Ching. Mulai di sei ya, Justin ya. Di sei kaisar. -se. Ya, Justin di tema Justin. Oh, Ken Ching, ini panjang ya, kaisa Justin dan Ching.

Book, 書,书，书完书，嗯、hmm. yeah, <是>，是呀，是这本书。杰斯琳，最厉害的，读杰斯琳啊，杰斯琳用本啊，对。本。嗯。不要小心啊！这本书是老师的啊。这本书是老师的。嗯。

这台电脑是阿姨的，再读一遍。这台电电电脑是阿姨的。对。好，第十三。那、那、那玩、嗯嗯 那个玩具是姐是妹妹的。那个玩具是妹妹的，再读一遍。那是那是玩具是妹妹的。好、啊，哎、啊，好，第四是，那那一山。 雨伞是谁的？谁？来读一遍，嗯，大家来一次。哪把雨伞？哪把伞是水的？哎，再听，大家来听，有点老是。哪把伞是水的？ ya yeah. Justin hai Trema masih ada Justin oke okay. oh suaranya udah tutup ya Justin ya udah ketutup ya hmm. ya udah hmm, kalau udah ketutup ya udah sama pantang udah ketutup ya hmm. Ya, nah, kalau ketutup, sekarang langsung panggilnya jadi deh. Uh, Firya Aditya. Uh. Liu Xin Liang, ya. Nama Mandarinnya itu ya Liu Xin Liang. Virya hmm. Aditya. Oh di mute, <laughs> di unmute. Ya nggak apa-apa udah Xin ya. Nah. Karena kamu baca mungkin kurang lancar mah, tancang di unmute. Mahal mekwan sih mic error, oh nggak bisa ya Aditya, make error ya nah. udah, udah, Direktur tidak bisa, ya udah, kalau nggak bisa, Firia Aditya langsung panggil HP bisa, sekarang kamu bisa apa nggak? Kalau bisa ya udah coba, kalau kamu tadi ini ya sangat aktif ya ngutin ya, kamu bisa ngisi semua ini tadi biarpun pakai kamu pakai b yusin yang oh nggak bisa ya udah nggak bisa lo panggil ini aja deh Bentar ya ini banyak yang agak sulit loh maka lo harus panggil anaknya kak agak ini cepat cara bacanya tadi Hermin ya Hermin aja deh nah, Hermin 你好，老师。晚上、嗯嗯、好啊，好，请小明、erm。第十一，开始。这这本书是老师的。对，答、啊、第十二。是台电脑是阿姨的。对，很好。第十三。 那那个玩具是妹妹的。非常好，正确。好，第三是哪把？哪把是水的？哪把伞是水的？嗯。

Ya. Hmm. Okay. Nah kayak pakai pa ya. Oke. Hao zai tian. Ini penggaris siapa? Dengerin semua ya, kamu kalau belajar naga, belajar ping, harus seperti Hermin ini. 呀，棒极了！非常亲切。好第那那张照片是小华的吗？什么意思？ itu fotonya Xiao Hua kah? Oh, nggak boleh ada kata tamah harus menggunakan kata apa? Kata tanya apa? Apakah? Teh. Hmm. Oh, jadi apakah itu fotonya Xiao Hua? Teh. Ah, si? Na Na pen Na pen ji dian shu siao ma apakah itu kamusnya siao hua Bukan siao hua ya di sini, ini ye ye. Ye ye, sorry, sorry. 嗯. Apakah itu kamusnya kakek? Ya. Kalau bisa, kamu ngomongnya bukan kamus. Kamus itu, kamus tapi kamus itu. Bahasa Indonesia yang betul adalah kamus itu, bukan itu kamus. Ya, oke, okay. hmm. <laughs> oke, okay, siapa? Xiao, Xiao, Xiao,

K, k, k. Hmm. Er, <tik> betulnya, eh, ke, al -tse. Al -tse, Na -na. Hmm. ya? jadi kalau orang ya semua itu pakai ke. Jadi lo sudah udah terangkan kan? Orang. Di sini mau Xiaoho apa? Titi, meme ke ke. Oh. Tie -tie. 儿子啊，呀，这里我们用“个”所有啊，对、啊、吧？好、啊啊，第二十，张，张水张里生有几？ ke noner, eh, near semaisa Chang Yisheng yu ji Dokter Chang punya berapa anak perempuan? Baik. Tadi semua ya diperhatikan ya, ada kata penunjuk penunjuk ini atau itu, kalau kalau oleh oleh kata kita kita juga menggunakan menggunakan KBB atau hai, Selain itu juga ada di belakang kata tanya berapa. Si dengan berapa. Itu juga harus kita menggunakan KBB. Kalau di paling belakangnya ini ada bendanya. Makanya kita harus tahu benda-benda ini dulu. Berarti also, kamu kalau tahu ini adalah anak, berarti pakai ke. Gitu. Makanya kamu harus hafal semua benda-benda ini. Nah, untuk menghafal benda-benda ini, gimana? Tiap kamu kelihatan benda ini, kamu ucapkan dalam bahasa Mandarin. Kamu kelihatan bola basket, kayak kamu mau lansyuk. Kamu kelihatan anak, kamu mau olaze. Kamu kelihatan anak perempuan, kamu ngomong nial. Jadi, jangan menggunakan bahasa Indonesia, selalu menggunakan bahasa Mandarin. Jadi, kamu bisa ingat mandarinnya itu apa. Dan kalau kelihatan kamus, kamu ngomong kamus. Nah, tapi kamu bisa ngomong Seperti kamu kalau sekarang belajar bahasa Inggris dulu. Kamu kalau kelihatan kamus, kamu langsung bisa ngomong, oh, dictionary. <tum> <tum> Semua bisa ngomong gitu kan. Sama. Sekarang juga sama. Samakan ya. Jadi kalau kamu ketemu kamus, kamu langsung ngomong student. Itu. Ya. Nah. Ini juga cici. Uh, kalau ngomong lura semua ke pintar bagus semua ya. Uh, penggaris ya. Bahkan kadang-kadang nggak -kadang mau penggaris, ngomong dulu terus ngomong gitu kan. Itu. Sekarang udah nggak dibalik ya. Kita banyak ngomongnya pakai kata-kata cici. -kata Dan cici ini memang lalu kemarin belum ngajarin kamu. KPP-nya adalah barang yang digenggam. Ya. Uh. Oke, okay, sampai di sini ada pertanyaan ya yang belum kebagian membaca seperti Tirsa apa ya tuh ya. Tirsa pengen sekali baca karena dia udah belajar, maka pengen mau dicoba gitu. Tapi uh, karena di sini adalah banyak menggunakan apa? Menggunakan yang tidak ada pinya. Jadi banyak siswa yang enggak ini kesulitan ya untuk membacanya dan lagi soalnya loh tadi juga banyak. You are setauti, ya ada 20 soal. Tadi untuk yang lainnya boleh banyak belajar, kayak cepat. Jadi seperti siapa tadi Hermin, ya bacanya juga cepat juga bagus. Ini. Hari ini kita langsung juga, juga belum manggil ya yang cowok ya yaitu. Nah, langsung juga belum memanggil yang cowok biasanya cuma sedikit ya di sini ya. Evos biasanya ya. Siapa lagi Colin nanti juga lo sebenarnya manggil ya. Ya banyak belajar ya yang lain ya supaya di lo nanti bisa manggil itu nanti bisa seperti Virya Aditya ini kayak yang cowok ini tapi tadi lo sepanggil HP-nya kurang. Ya, nah, pelajaran kita sampai di sini. mau tahan ike tahu sejak si sudah. Hal pantang. 谢谢，晚上好，同学们，大家晚上好，谢谢老师，晚上好，谢谢老师，老师再见，再见，谢谢老师，老师，再见，老师老师再见。